perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Widya Yustari, absen 30. Saya. Halo guys, perkenalkan kami dari kelas 9D. Untuk kali ini kita akan membuat tutorial memasak tempe crispy Jawa. Sebelum itu kita akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Widya Yustari, absen 30. Nama saya Kalista, absen 8. Hai, nama saya Aida, absen 2. Nama saya Cinta Fadila, absen 9. Halo, nama saya Dinovia, absen 13. Halo, nama saya Amelia Dwi Nur Anza, nomor absen 5. Halo, nama saya Febria Widya, nomor absen 14. Bahan-bahan yang digunakan adalah tempe sesuai yang kalian inginkan, 2 butir telur, 4 sendok makan tepung terigu, garam secukupnya, minyak goreng, tepung panir, bumbu balado, saus pedas, dan air secukupnya. Potonglah tempe sesuai selera. Lalu masukkan garam pada tepung. Lalu selanjutnya kita pecahkan telur. Masukkan air ke dalam adonan. Kemudian aduklah. Jika sudah, berilah telur. Dan aduklah lagi. Jika adonan sudah lembut seperti ini, masukkan tempe ke dalam adonan. Setelah itu, taburi dengan tepung panir. Dan seterusnya. Setelah adonan selesai, lalu gorenglah. Tambahkan topping sesuai selera. Tadaa, tempe crispy Jawa sudah siap disajikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadaa.